Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Inwepo. Nah, di kesempatan kali ini saya akan membagikan tutorial bagaimana cara menambahkan efek wrap in plastik pada foto di Android. Nah, seperti biasa, sebelum kita lanjut ke tutorialnya, pastikan kalian sudah klik tombol subscribe terlebih dahulu untuk membantu channel ini agar terus aktif dan mengupload konten-konten menarik setiap harinya. Nah, pada tutorial kali ini saya menggunakan PicsArt dan juga aplikasi StoryArt. Untuk link download StoryArt-nya silakan cek di deskripsi video. Oke, langsung saja kita buka aplikasi PicsArt-nya. Langsung tap icon plus yang berada di bagian bawah. Kemudian kalian pilih foto yang akan kalian edit. Tap menu stiker. Lalu pada kolom pencarian ketikkan keywordnya plastik. Nah, akan ada banyak pilihan. Silakan pilih salah satu. Perbesar ukuran stiker plastik ke area foto. Berikutnya pilih menu padukan dan pilih lagi efek tambahkan. Nah, jika sudah, tap checklist di bagian atas. Kemudian tap menu simpan untuk menyimpannya ke galeri. Nah, sekarang menggunakan aplikasi StoryArt. Tap pada menu collection. Lalu tap menu pencarian dan ketikkan plastik. Nah, di sini sudah tersedia template-template plastik yang sangat keren ya, teman-teman. Kalian bisa memilih salah satu. Tap icon plus untuk menambahkan gambar. Nah, kalian bisa memberi efek filter terlebih dahulu. Hasilnya sangat luar biasa ya teman-teman. Kalian juga bisa menambahkan teks atau menu-menu yang lain. Jika dirasa sudah cukup, tap icon download. Pilih album agar langsung tersimpan di galeri smartphone kalian. Kurang lebih seperti itu caranya. Sekian untuk tutorial kali ini. Jangan lupa like, comment, dan share jika kalian suka videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.